warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Masih dalam rangka mau Imlek ya. Jadi ini tuh majikan beli sayurnya super banyak. Biasanya kepake sampai 2 minggu lebih ya guys. Karena kalau sebelum Imlek sama sesudah Imlek 1 minggu itu kadang pasar tuh belum buka ya. Dan mereka itu ya pada sibuk pergi kemana-kemana, karena kan Imlek ya, lebarannya orang sini. Jadi ya belinya stok buat 1 atau 2 minggu ya. Di rumah juga masih ada sebagian sayuran, ini ditambahin lagi banyak banget ya, mulai dari sayur ijo sampai kol, sampai brokoli, sampai pakcoy, ada jamur juga, perbuncisan ya, ada kapri juga, sawi pahit, kolnya sampai 2, sawi putih, ada perdaun-daunan ini, sawi caesim, ada daun ubi, kembang kol, ini selada yang buat itu bisa mentah ya. Ada juga terong. Oke ya guys, jadi ada jahe juga, lobak putih juga. Oke guys, terus kita mau beresin sayurannya satu persatu, dibungkusin pakai koran biar enggak cepet layu ya kalau disimpan di kulkas. Ada jamur juga. Oke, mari kita beresin ya. Nanti saat beresin saya mungkin nggak shot, karena waktu itu juga udah pernah nge-shot pas saya beresin. Jadi setelahnya aja mungkin saya baru videoin. Oke ya teman-teman, ini sayuran yang tadi saya beresin ya, semuanya udah masuk kulkas. Tuh, jadinya separoh saya taruh di kulkas belakang ya. Ini tempat sayurnya penuh. Dan juga di kulkas atasnya ini penuh juga ya. Ini biasanya buat taruh buah, saya taruh sayur. Ada bawang bombaynya saya taruh sini. Ini juga sayur-sayur hijau udah saya pack biar nggak cepet layu ya. Dan separohnya lagi ada di kulkas belakang. Dan ini separohnya lagi di kulkas belakang ya. Tuh kulkasnya udah penuh. Ini tuh sayur-sayuran yang nggak mudah busuk, yang bisa disimpan lama ya. Kayak kol, kayak sawi putih, kayak gitu saya simpen, dibungkusin biar nggak cepet rusak ya. Oke, segitu aja video dari aku. See you di next video. Terima kasih yang udah ngikutin aku. Bye, see you next video.